akan melanjutkan materi minggu yang lalu yang Bapak berikan sebelumnya kumpulkan tugas kalian. Ya, ya. Pak, tertinggal. Ya sudah, kalau begitu kamu tidak dapat nilai dari teman-teman kalian. Permisi Pak. Ya, ada saya minta waktu sebentar. Ada apa, Pak? Kenapa kamu sampai menunggak selama 3 bulan? Apakah orang tua kamu sudah memberi uang pada kamu tapi kamu kenapa dengan lain? Tidak, Pak. Orang tua saya belum mempunyai uang karena orang tua saya belum sakit, Pak. Ya udah, kalau begitu saya sarankan untuk menggunakan sinyal semua mungkin karena kamu akan melakukan PM setelah ini. Baik, Pak. Setelah saya akan mengasih. Silakan kembali ke ruang kelas kamu. Bapak, kemarin
bukan bermaksud jahat. Jadi kamu yang masih mau beli, ya ampun li, aku nyata banget. Kamu terpaksa kenapa? Aku terpaksa karena aku belum bayar SPP 3 bulan. Orang tua aku nggak punya uang, kan mama tahu sendiri ayahku sedang sakit. Tapi kamu harus jujur li. Iya li, kenapa kamu gak jujur aja sama kita? Kalau kamu jujur, kita pasti akan bantu kamu. Bener banget. Jadi kamu dari pagi sudah berbohong. Kamu bilang kamu lagi malas. Ada ternyata kamu ada masalah. Terus, lala Lili, aku menyesal udah gak jujur sama kalian. Aku seperti ini karena aku gak mau menyesalkan kalian terus. Aku minta maaf sama kalian, terutama kamu. Aku malu, aku maafin kamu. Karena aku tahu keadaan kamu mendesak akan semua ini. Bagaimanapun seorang sahabat, dia akan tetap menjadi seorang sahabat. Kamu salah lah, dirahat ya. Bagaimanapun kesalahan seseorang sahabat, kita harus memaafkannya. Karena manusia pasti punya kesalahan. Kalian memang sahabat yang paling baik dan yang paling aku sayang. Makasih kalian sudah maafin aku dan makasih masih mau jadi sahabat aku. Iya, iya, harus. Ya udah nih, aku maafkan aja karena aku tahu kamu sangat menyukainya daripada aku. Benar kak, makasih lagi aku ucapkan untuk kamu. Sampai kapanpun juga aku gak akan melupakan kebaikan kamu. Iya nih, kamu makasih juga ada sama Fauzia. Karena dia telah berbuat kejujuran untuk kamu kan. Fauzia, terima kasih ya atas kejujuran kamu. Iya, lagi sama-sama.